kedepannya seperti apa? Ya kalau saya sendiri tetap rendah hati ya, nggak boleh sombong, apalagi lagi naik-naiknya performa Sheva. Pokoknya nggak boleh ngerasa, wah Sheva udah banyak followers nih, banyak yang ngefans. Intinya tetap rendah hati lah, nggak boleh sombong dulu, masih panjang perjalanan. Kalau boleh tahu, suka sepak bola ini mulai umur berapa dan mungkin kelas berapa? Kalau Sheva dari kelas 2 SD, tapi sebelum ikut sepak bola, ikut silat 2 bulan. Habis itu nggak betah, akhirnya itu daftar di sepak bola di SSB. Ini permainan juga kayak tim putra ini, ngosek-ngosek. Iya, soalnya kalau latihan sama cowok, di rumah sama cowok, ikut SSB cowok dari kecil itu sampai sekarang. Posisinya juga di striker? Iya, pokoknya di depan. Oke. Pemain idolamu siapa? Kalau saya sendiri, punyanya idolanya cowok, bukan cewek. Bukan Messi. Oh, Messi. Bukan Andriy Shevchenko, nama kan Sheva. Enggak, Messi. Sudah tahu followernya menambah berapa ya? Ini kayaknya mau 6.000 nih kayaknya nih. Oh iya. Aku di tengah. Itu okay. Sekalinya buka HP, aduh kaget banget. Oh, bisa kaget followers apa. Kayak gitu. Siap. Sampaikan ke followermu ucapan apa? Ya buat teman-teman yang selalu support Sheva, terima kasih. Semoga Sheva kedepannya bisa bikin bangga Arema.